Oke, halo guys, halo semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah masuk ke video ini. Kita hari ini mau bermain Airplane 2. Soalnya kemarin kan gue abis main Airplane 1, tapi gue belum melanjutin ke Airplane 2. So, here it is. Kita akhirnya melanjutkan game Airplane 2. Dan di sini gue ditemani oleh beberapa teman di sini ya. Salah satu ada William, terus ada si Oka yang pakai nama asli ya. Sama satu lagi ada namanya Givan Diek, gak tau kenapa dia, maksudnya gak masuk Discord tapi mau lanjut, oke. Pengen main, oke lah kalau begitu kita gak usah panjang lebar. Kita gak usah berlama-lama ngomong, kita langsung aja masuk ke tempatnya. Ini kemana nih BTW nih? Mau yang ramai apa yang sepi? Mau yang sepi. Sepi sini. Sepi situ, oke kita langsung aja. Tinggal 8 detik, cepat. Waduh, sayap Anda itu menghalangi muka saya. Gak apa-apa lah. Menembus tengkorak dan otak saya. Nembus tengkorak dan otak. Buset. Udah. Ini akhirnya guys. Kirain tadi gue ngebug ya. Kalau misalnya gue ngebug, masa record ulang. Oke, ini ada ada Gevan Dek, ada Rialberto. Di sini guys, di sini guys. Cara duduk, oke gini. Ada kita duduk juga. Hello everyone, welcome back. Halo semua, selamat datang kembali. Buset, William kayak nge-lag gitu. Ada translatannya? Ada translatannya lah. Nama saya Kelly. Aku akan menjadi pilotmu di penerbangan ini. Gitu guys, ngomongnya si pilot Kelly guys. Seperti yang kalian lihat, ini tuh bukan pesawat yang biasa-biasa saja. Nah, untuk para hadirin sekalian, selamat datang di pesawat presidensial 991. Oke, kita jadi di pesawat 991 ya guys. Oke, pernah lebih tuh guys. You saved an airplane lifetime. Ah, karena kita habis nyelamatin pesawat di Airplane 1 ya guys. Makanya kita dikasih suatu kelebihan di kali ini. Makanya ini bukan pesawat-pesawat biasa. Katanya si pilot Kaili ini guys. Soalnya kita di Airplane 1, kita kan habis nyelamatin pesawatnya dari kejatuhan dari si hantu itu ya, si hantu namanya hitam Ronald. Itu nah itu si Ronald tuh guys, si iya hampir aja gue lupa guys. Oke, katanya nggak usah terlalu banyak chat. Oke, nah disuruh untuk mencari kursinya guys, makanya kita udah duduk duluan nih. 13 detik kita udah harus duduk, takutnya ada guncangan lagi kayak Airplane 1 ya. Please find the seat that has a golden label with your name. Oke. Okay. Oke, turbulence. Okay, turbulence. Wuset, turbulence kebalik, guys. Kok turbulence? Enggak mungkin. Ini enggak mungkin turbulence enggak mungkin kebalik. Enggak mungkin. Itu terlalu di luar nalar sih ya. Aduh. Enggak di luar, agak di luar nalar, guys. Thank you for your cooperation, guys. Padahal kita turbulence kebalik. Aduh. Kalau di Airplane 1 kan cuma tas bawah. Iya. Itu kan darahnya cuma kurang dikit. Kalau ini kayaknya beneran mati tadi. Kalau kita nggak naruh. Iya, kayaknya beneran mati ya. Bukan turbulence biasa. Soalnya ini bukan pesawat biasa, guys. Katanya, guys. Bisa. Ih, kebuka pintunya. Oh, waiting in the next room. Tuh, inform a president agent is waiting in the for you in the next room. Katanya dia nunggu. Please find him there for further instruction. Oke, kita disuruh nyari si president agent di ruang setelah apa tuh? Waiting in the next room. In the next room ke depan ya? Service room. Ini kemana? Ini dapure. Kayaknya bukan di sini. Did anyone else see that? Siapa tuh? Si that mana? Si that apa? Oh ini presiden agent. Agentnya presiden ya? Presidential airplane. Oh jadi kita tadi katanya kan pesawat presidential nomor 991 guys. Nah ini, jadi kita sebenarnya ini sekelas dengan presiden di game ini guys. Sungguh sangat luar biasa ya. Nah kita disuruh untuk ngikutin si agent ini dan akan diberikan beberapa instruksi ya. Oke, belum bisa guys, belum bisa jalan. Oke udah bisa. Oke kita jalan sini, kita kita ikutin aja dia. First class ya, tadi kita kayaknya di bagian ekonomi kali ya. Kan ini kan pesawat presiden, mana ada first class. Mana ada ya? Kok aneh ya? He will meet you in the dining room. Kita disuruh
Oke, okay, kita disuruh bertemu presiden katanya. It's something you must know before that. The president is very special katanya. Iyalah, gak mungkin. Oh, dia spesial karena dia mudah untuk marah, guys. Nah, kita disuruh untuk melakukan semua please do everything we say yang dia bilang ya, and do not cause any kind of trouble. Kita gak disuruh, kita gak diperbolehkan untuk ngerusuh, guys. That's all personal should be. Iya, kita aja udah ngerusuh sebenarnya deh, guys. Aduh, emang kadang kita Why don't you guys grab a glass of water while we wait? Okay, semoga ini gelasnya enggak dikasih apa-apa ya, guys ya. Kayak sandwich ya. Iya, kayak sandwich di airplane 1, guys. Coba kita ambil. Kalau yang ini pesawatnya cukup. Oh, ini kok pada jatuh? Oh, no, I'm sorry. Oh, kita ngejatuhin ininya. Look at this mess. Aduh, gak jelas. The president is going to be so mad. Katanya presidennya akan marah banget. Please jangan dinuklir. Kata William jangan dinuklir. Paling belakang coba. Oke, okay, please find kamar something mandi, to clean. Oke. Okay. Nih. Oh, ini kayaknya udah pernah main dia. Something to clean this mess. Oke, okay, kita disuruh nyari sesuatu untuk or we will have to. Oh, ini ngambil apa? Oh, ini broom. Wow, dia cepet banget, cuy. Kita disuruh ngambil broom dan merapikan semua kekacauan yang kita buat loh. Padahal itu air loh, guys. Itu yang jatuh itu air, tapi kita pakai sapu loh, bukan pakai pel. Pelan apa sih bahasa Inggrisnya? Mop ya? Iya, mop. Kok pakainya broom sih? Iya, kok pakainya sapu loh, pakai broom, guys. Broom itu kan biasanya buat jalan. Apa itu? Itu. Apa tuh? Broom. Broom lagi. Gak jelas. Gua enggak nyoba untuk ngejok anjir. Itu bahasa Inggris beneran. Bukan nyoba untuk aduh, ini BTW presidennya. Aduh, ini kita sudah bisa mendebak ini namanya siapa, guys, di sini, guys. Oh, ini Ronald loh. Bukan Trump. Bentar. What? Kok di sini Ronald, guys? Presidennya Ronald. I'm sorry. Terus yang setan kemarin Ronald. Iya. Berarti kemungkinan besar ini ada ini, guys. Apa tuh jalan ceritanya sebenarnya bukan 1 2 3 4, mungkin jalan ceritanya dia dari berapa gitu, dari 3 mungkin kali. Mana setahu gue yang keempat itu yang terakhir, guys. Setannya plagiat. Oh, katanya si William setannya plagiat. My name's Ronald. You must know you are heroes for this nation. Kenapa dia bilang kita pahlawan, guys, tapi dia mukanya marah, guys. Gak jelas, guys. We have a delicious meal prepared for this special moment. Oke, kita di siapin makanan. Jadi kita harus duduk, guys. Kita agak ngerusuh ya duduknya. Nggak bisa duduk, guys. Hai, Bang. Halo. Oke. Okay. Mana? Nggak bisa ngechat. Serem aja. Suruh lempar save-nya keluar pesawat. Buset. We will take care of him, Mr. President. Oke. Okay. Betul kok lu bisa duduk? Enggak. Gua berdiri. Oh, itu berdiri. Oke. Okay. You look like a great chef. Oh, bener banget. Emang William dia chef dia. But Mr. President, I have never cooked before. Oke. Okay. Wow, ini guys. Ternyata si Ronald, si presiden ini mulai marah, guys. Dia ngancam akan dilempar kalau misalnya nggak cepat belajar, guys. Dapur. Kayak katanya nggak bisa. Gak bisa, harus William. Hotel the Grace and you have to find them and lock them. Oke, okay, katanya si agent presidennya mau nyari bahannya. Apa tuh, mau ngasih tahu bahannya. Jadi kita serahkan semuanya ke William ini. If you grab the wrong ingredient, katanya kalau misalnya ngambil ingredient salah. Wow. Throw it in the trash, katanya disuruh ngebuang di trashnya. Go William, kita sebagai ini, guys. Kita go Power Ranger. Go Power Ranger lagi. Kita ini go William, kita jadi pemandu sorga, guys. Go. Perlu tomat, William. Perlu tomat, ambil tomat. Tomat di mana itu? Warna merah agak ke kuning-kuningan. Mana? Ini apel nih kayaknya nih. Itu apel itu. Itu bisa. Apel. Ya, oh itu apel. Itu apa, tomat? Tomat itu tomat. Tomat enggak ada. Dia enggak No. No, guys. William mati, guys. No, William mati, guys. Tet.
Ya, William mati. Kita disuruh duduk, guys. Kita duduk mending di kita ini, Kak. Nice. Siapa yang masak ini? Iya, siapa yang masak ini, guys? William mati, guys. Dia hancur badannya, guys. Aduh, sayang banget, guys. Tapi aduh lah, kita harus tetap melanjutkan gameplay ini, guys. Meskipun William sudah RIP ya, sudah rest in peace, guys, tapi kita tetap harus melanjutkan. Kita disuruh enjoy makanannya, guys. Oke, kita coba, guys. Enak gak nih? Ambil dong. Ambil dong. Waduh, nggak diambil. Berarti di time skip. Di time skip dong. Ada yang sakit perut nih. Duh. Wah, tiba-tiba habis. Wah, tiba-tiba udah nggak ada presidennya, guys. Gue pengen lanjut the soup. Kayaknya enak sih. President had to leave early. Oke, katanya si presiden harus cepat pergi. Oke. He should be meeting you again at the presidential suit. Oke, katanya dia akan menemukan kita lagi. Oke, kita disuruh untuk mengikuti jalur ke ruang komputer, guys. Sekarang, guys. Ayo, please follow the path. The path kemana? Computer room. Ini ada nih. Oh, ini nih. Computer room nih, guys. Ini computer room. Ini sini. Oke. Oke. Okay. Oh, main warnet kita, warnet. Wow, ini laptop loh, bukan. Welcome to the computer room. Aduh, tadi sayang banget William sudah hilang, guys. We use this room to protect any cybernetic attack to our systems. Oke, okay. The president is waiting in the presidential suit. Katanya dia nunggu di presidential. Di sini, guys, di samping kiri sini, guys. In order to protect the president, we created a secret code. Katanya demi melindungi presiden, mereka membuat kode khusus gitu, guys. Oke, okay. Sekarang kita disuruh untuk nyari code-nya. Cari, pencet aja, pencet. Pencet apa dah? Enggak tahu. Pencet sampai enggak bisa dipencet. Ini masih ada satu. Wow. Harus merah semua. Harus merah semua, guys, ternyata, guys. Wow. Hebat, terbuka, guys, pintunya, guys. Nice sekali ya. Nah sekali, ini presiden nih. Aduh, jangan iseng dong. Ini presiden loh. Ini presiden loh. Kita harus, kalau bisa kita sujud syukur. Tapi sayangnya nggak bisa. Meet the president in the next room. Enak banget ya, ruang presiden ada toiletnya di dalam, guys. Hello again, halo pak. Oke, katanya dia harus pergi cepat, guys. Aduh, katanya dia harus banget. Oke. Kita disuruh untuk menyiapkan semuanya. Disuruh come kita sama si Gavandix. As our very special guest, I will let you sleep in my presidential bedroom. Oke, okay, kita disuruh untuk bisa tidur ya. For some reason, I can't find the keys. Kayak kita disuruh. Oh iya, kita disuruh untuk mencari kuncinya, guys. There should be somewhere around this room. Oke, okay. Katanya di sekitaran ruang ini, guys. Apa? Nyari apa? Kambang. Oke, okay. Kita disuruh ikut nih. Kayaknya di sini. Toilet room, bukan. Kemana? Nyari apa? Kemana? Fine. Kemana? Gak bisa keluar lagi. Oh, ini kuncinya nih. Nah, nice. Itu kuncinya, guys. Ternyata dia ngumpet di balik lemari, guys. Lemari kecil ini, guys, yang di sini, guys. Wah, gila, itu susah banget, tuh. Itu susah banget sih ditemuinnya. Wow, sekarang kita disuruh untuk masuk ke room-nya, guys. Oke, pintunya sudah terbuka, akhirnya kita bisa masuk, guys. Oke, kita disuruh tidur. Akhirnya, this is where you will be spending the night. Oke. I hope there is room for everyone. Cukup kok kita ini buti. I'll give you guys time to get comfy. Nah, kita buti bertiga. Mana? Gak bisa tidur, guys. Slash nap gak bisa. Oke, yang pasti kita disuruh untuk tetap di ruangan ini, guys. Kita disuruh untuk nyaman ya. Tapi kita loncat-loncat, guys. Kita menghambur-hamburkan energi sebenarnya, guys. Kita hambur-hamburkan energi kita sebenarnya. Gak bikin nyaman ya. Malah ya. Ini apa btw, guys? Apaan tuh? Aduh. Kita pencet tadi loh sebelum selesai. Betul, kita kemana? Keren. Wow.
Betul ada lagunya guys, nice banget. It's night time already. Betul ini nyala kan? Oke, okay, volume nyala. It's night time already. I can't sleep. Iyalah, kita nggak bisa tidur gara-gara kita gonjang-ganjing. There is something about this flight that scares me. Katanya ada sesuatu yang seram di pesawat ini. Guys, the curtain. Katanya ini ada apa? Apakah dia akan muncul lagi? Apa nih? Katanya curtainsnya. Ini Horden. Curtains, hordennya ketarik, ditarik guys. Itu apa guys? Itu si merah jambu. Siapa itu merah jambu? Bukan, itu si hantu. Hantunya kok ini kok merah guys? Beda. Monster. Itu monster yang sama bukan guys? Iya, sama-sama. Sama ini. Did you forget about me so early? Enggak, kita masih ingat kok. Baru aja kita ketemu, kita disuruh lari. Fire! Fire guys, fire guys. Kita lari, kita lari, kita lari, kita lari. Wah, pesawatnya kebakaran guys. Lari guys, lari guys. Kita lari, lari, lari. Terbang dan berlari. Sayangnya terbangnya nggak bisa. Sayap saya hanya skin guys. Oke, kita lari terus guys. Sebenarnya tadi gua ngomong nggak penting guys. Oke, pokoknya kita lari terus guys. Oke. Wah, kita lebih cepat dari apinya ya. Nah sekali, tapi ini kita di pesawat guys. Api sedikit pun itu nggak aman guys. Ini kita kemana? Fire, we need to run. Ini udah nggak bisa lari guys. Kita di ujung sini guys. Ini apa nih? Itu apa? Do. Pencet nggak? Pencet, pencet, pencet. Harus cari kertas. 2/7. Kok lu 2? Satu lagi di mana? Aduh, kena api. Gue setengah darahnya kak. Tadi gue nemplok di pintunya. Dari gue langsung setengah. No. Are we safe now? Apakah kita aman sekarang? Kayaknya gak aman guys. Itu api guys. The floor. So the floor is on lava. Gue mati. Kita mati. Continue. Back continue. To gak bisa. Back to lobby. Kayak kita harus ngulang guys. Yang pasti kita di storage room. Kita nyari tempat aman di mana guys. Takutnya apinya menjalar gitu. Di sini kali aman ya. Oke, di sini kali aman enggak guys? Di sini aman enggak? Coba. Guys, itu aman ya? Suaranya serem banget, guys. Iya, suaranya serem. Oke. Pokoknya tadi kita mati gara-gara kita nyentuh pintunya sama kena api di lantai. Soalnya ini lebih berbahaya daripada di airplane 1, guys. Airplane 1 kan cuman apa tuh? Cuman ular tuh kita dikejarnya. Wah, nggak aman yang di situ. Oh, kali ini. Wow, di situ nggak aman. Di situ juga nggak aman. Oh, di situ juga nggak aman. Wah, oke. Kita bagus. Kita naik ke sini langsung. Wow. Kita untung langsung beli yang paling tinggi, guys. Jadi kita nggak mati. Nice banget lah. The fire is gone. Kenapa ini, guys? What is happening? Kenapa? Apa gara-gara ilusi? Ilusi sejenak kita. Kita kena ilusi kali ya? What is happening katanya? Oke. Kenapa ini guys? Dark magic kata si William, buset. Guys, the phone is ringing. Di mana phone-nya? Di sini. Oke. Apa? Hello, who's there? Hey guys, pilot Kaylee. I'm glad you pick up. Yes, si pilot. Something terrible is happening katanya guys di pesawat ini guys. You don't say. I can tell you much through the phone. Katanya dia nggak bisa memberitahu banyak di telepon. Katanya kita disuruh untuk ke kabin pilot guys. Oke, kita harus jalan guys. Katanya pintunya itu terkunci. Oh, katanya disuruh untuk memberikan waktu semenit. Oke, oke. Kita ngapain ya di waktu semenit ini? Get closer while I do that. Oke. But be careful. The monster might still be around. Oke, oke. Jadi kita ngapain, guys? Ayo, 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 ayo. Oh, semoga aman nih. Oke. The monster will be around. Iya, katanya monsternya akan tetap. Di mana dia? Dia di belakang kah? Dia ngejar kah?
Katanya don't let them catch you. Di mana dia? Di belakang. Belakang lu. Hah? Belakang lu. Gua paling depan. Berarti di belakangnya si William. Jangan sampai loncat-loncat. Lah iya. Gua udah pasti selamat ini. Lah iya. Kok gua yang dikejar? Muter. Lah, ya, sekarang oke okay, dikejar. Eh iya, gue dikejar guys. Kita nggak dibolehin untuk ditangkap. Dia suka yang pakai skin. Iya, kayak dia suka yang menarik guys. Jadi deketnya sekarang ngejar William. Sekarang ngejar William guys. Bahaya, loncat mode on. Oke, katanya pintunya sudah terbuka. Wah, itu bang enak banget buat ngejuk di situ. Gaden. Akhirnya. Masih di ruang komputer, tapi karena gue sudah mewakili game ini, kita masuk. Oke, kita kali ini ada di ruang pilot, guys. Great, everyone is here. Oke, kita akhirnya bertemu dengan pilot yang masih hidup, guys. Kan di airplane 1 dia pingsan, guys. Tapi di airplane 2 ternyata pilotnya masih ada. Presidennya kemana nih? Katanya presidennya kemana? Kayaknya dia udah terbang deh, keluar pesawat. Oke, katanya I'm also a secret agent and I know a lot about this monster. Katanya si pilot kita ini, dia itu agen rahasia guys, yang tahu banget tentang monster ini. Katanya dia itu dulunya itu manusia, tapi dia nggak punya teman guys. Nah, sebagai fakta nggak ada yang suka sama dia guys, kasian banget hidupnya guys. Nah, dan ada sesuatu tentang pesawatnya. Dia itu sangat obses dengan pesawat guys. Di apa tuh, dengan cara yang sangat menyeramkan. Dia suka membaca berita tentang kecelakaan pesawat guys. Jadi ceritanya si monster itu kayak gitu guys. Nah, jadi dia mencoba untuk membuat pesawatnya yang ada dianya untuk jatuh. Sayangnya dia mati. Nah, tapi spiritnya alias apa tuh mas, arwahnya masih ada guys. Nah, still chases people like you. Jadi dia tetap sebagai arwah, dia mengejar kita guys. Gitu cerita guys. Now that you know the story about the monster, you must know he can take any shape. Katanya dia bisa mengikuti bentuk apapun, termasuk bisa aja dari presiden tuh. He could be an agent or even the president, but I'm not sure yet. Katanya dia bisa mengikuti bentuk-bentuk manusia lain. Dan kita disuruh untuk mengambil senjata ini sekarang. Oke. Okay. Ambil gap. Oke, okay, you only have one chance, discover him and kill him. Oke. Okay. Oke, okay, katanya kita disuruh untuk membunuh. Waduh. Keras amat ngomong aku. So, who is taking the shot? Aku. Mana? Oke. Okay. Dapat. Oke, okay. Gue dapat, guys. Kita yang disuruh buat membunuh. Wah, keras banget ya cara ngomong gue. Buat menembak si ini. Sukarela. Ya, set. Harus gue emang, guys. Soalnya kita sendiri skinnya demon loh. Skin kita demon, kita harus melawan demon. Nah, katanya there you are, we've been looking for you. Oh, okay. Dia bisa jadi presiden, bisa jadi bodyguard ya? Iya, bisa jadi apapun. It's over. Mumpung pemain FPS sabar, buset. It's over, we've discovered you monster. Wait, put that gun down. What are you doing? Katanya kita disuruh untuk naro ini kita. Kayak kita disuruh nembak salah satu. Oke, okay, katanya kita tahu dari kedua mereka salah satunya itu monster guys. Oke, okay, you're making huge mistake. We are not monsters. Kata si agentnya kita, mereka itu bukan monster ya guys. Tapi kita kayak disuruh untuk memilih guys. Oke, okay, katanya aku tidak apa nih? Kita disuruh ada pilihan presiden, agent, sama don't shoot. Don't shoot kalau kata gua. Oke, don't shoot deh. Kita don't shoot. Nggak jadi nih. Lebih dalam kita. I can do this. Apa tuh guys? Gimana ya guys? Aduh, gua kebawa perasaan guys. Gua nggak pengen di usia gua yang masih segini, gua udah menembak orang guys. Nggak pengen guys. Gak pengen guys.
Jadi gue milihnya untuk tidak menembak mereka, guys. Tapi gara-gara kita nggak nembak salah satu dari mereka, kita di apakah itu benar? Pilihan aku benar, guys? Untuk tidak menembak, guys? Apakah itu benar, guys? Tapi sepertinya benar, guys. Setelah kita dapat badge-nya, guys. Gua tahu sebenarnya yang monster siapa? Siapa? Pilotnya. Pilotnya benar kali ya. Kayaknya cerita gini, guys. Sepertinya si pilotnya itu mengkambing hitamkan kalau diantara si Ronald apa tuh si presiden sama agentnya itu monster, guys. Makanya dia bermain pinter, guys. Si kayaknya si pilot Kelly ini emang beneran monster, guys. Jadi dia nyuruh kita apa tuh untuk membunuh salah satu dari mereka agar ya itu kayaknya kan gara-gara presiden misalnya mati atau agentnya udah pasti kan chaos kan gara-gara kita yang menembak ya kan. Jadi menurut gue si Kelly ini si pilot tadi itu dia pinter, guys. Kayaknya dia emang si imposternya, guys. Si hantunya, guys. Terus kata si William juga kalau bunuh si presiden salah. Untung kita nggak bunuh presiden, guys. Dia kayaknya emang triknya si Kelly ini. Dia pengen kita yang justru menembak si presidennya ataupun agentnya, guys. Tapi untungnya gara-gara hatiku yang sangat baik. Iya. Pokoknya karena gue nggak pengen menembak either one of them. Jadi kita selamat, guys. Tapi kita tadi akhir-akhirnya kita disuruh untuk masuk ke penjara. Jadi kemungkinan besar abis ini di airplane 3 kita dimulainya dari penjara. Sepertinya seperti itu sih. Sepertinya kayak gitu. Kalau begitu mungkin sekian dulu untuk video airplane 2 kali ini. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton juga video airplane 1. Soalnya di video itu juga sangat menarik, guys. Kita bermain 3 kali di game itu. Fail 2 kali. Untuk yang ketiga kita selamat gara-gara kita udah tahu 2 sebelumnya sih. Tapi jangan lupa untuk menonton Airplane 1 juga, guys. Oke lah kalau begitu. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like juga, di komen juga, di share juga, biar channel ini makin berkembang, guys. Oke lah kalau gitu, makasih untuk kalian semua yang sudah menonton, and I'll see you guys on the next video. See ya.